Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Hari ini saya akan mencari batu akik lagi di tempat yang sama karena saya masih penasaran apakah nanti bisa menemukan batu akik lagi yang lebih bagus. Tempatnya soalnya sangat luas, ini butuh 2 hari atau 3 hari untuk mengelilingi tempat ini. Langsung saja kita cari, let's go. Ini teman-teman dapat satu batu akik. Ini dalamnya ini bening nih kayaknya teman-teman. Kalau kita poles pasti hasilnya sangat bagus ini batu ini. Ya coba teman-teman lihat ya. Luarnya gini tapi dalamnya bening nih. Dalamnya bening. Ya teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya. Kita cari lagi teman-teman. Biasanya di batu merah ini itu ada kristal-kristal yang menempel teman-teman, cuma ini kayaknya nggak ada ini. Batu akiknya teman-teman warnanya hijau tapi nggak bening, ini cuma hijau aja nih. Saya rasa masih kurang bagus, kita tinggal aja, masih bagusan yang ini tadi ya. Ini kalau kita poles hasilnya pasti cukup bagus nih. Teman-teman bisa lihat sepertinya cukup bagus. Ini batu apa teman? Ada kandungan emas-emasnya ya ini. Coba kita pantulkan cahaya ke materi ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada emasnya. Emas atau pirit ini. Nah, jelas banyak sekali warna-warna seperti emas atau pirit yang nempel di
di batu ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya. Ini cukup bagus. Cukup bagus ini ya. Kita bawa pulang ini. Sampai di sini aja ya teman-teman. Kita lanjut lagi dengan video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Ini batu apa bisa teman-teman komentari di kolom komentar nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.